Aurora adalah salah satu fenomena alam yang menarik disaksikan. Pancaran cahaya yang menyala di lapisan ionosfer ini terjadi akibat interaksi medan magnet dari sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan matahari. Tapi, bagaimana jika aurora bukan terjadi di bumi, melainkan di planet Saturnus? Tentu tak kalah menarik dari aurora yang ada di bumi. Meski ada beberapa perbedaan antara aurora di bumi dengan Saturnus, hal ini dikarenakan komposisi atmosfer di planet raksasa tersebut, seperti Jupiter dan Neptunus, atmosfer Saturnus didominasi gas hidrogen. Itu membuat petunjuk cahaya seperti aurora tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Beruntung, teleskop Hubble mempunyai fitur imaging spektrograph. Fitur tersebut membuat para ilmuwan memantau perilaku aurora di kutub utara Saturnus sebelum dan sesudah musim panas solstice utara. Rekaman yang dihasilkan cocok dengan yang diambil oleh Cassini, pesawat ruang angkasa Badan Antariksa Amerika Serikat yang mengorbit di Saturnus. Gambar yang didapatkan kali ini disebut sebagai tampilan paling komprehensif dari aurora tersebut dan perilakunya di Saturnus. Aurora di Saturnus serupa dengan yang ada di bumi. Mereka berubah karena angin matahari dan rotasi cepat dari planet tersebut. Teleskop Hubble juga melaporkan bahwa fenomena cahaya itu terlihat paling terang sebelum tengah malam dan sekitar fajar. Sebenarnya, ini bukan kali pertama aurora Saturnus diamati oleh para ilmuwan. Meski begitu, mengamati kembali fenomena tak biasa ini bisa memberikan rinci lebih lanjut mengenai magnetosfer terbesar di tata surya.